Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar nih dari unggahan Una Lesti Kejora yang mengunggah video Kakak Billar saat diwawancarai ya. Maksudnya Kakak Billar ini menjelaskan bahwa akan ada lagu baru dari Lesti Kejora ciptaan Papa Rizky Billar. Namun yang bikin salvo, Una Lesti Kejora videoin Papa B dengan filter Instagram. Ini mah udah kayak badut aja, tapi namanya juga orang ganteng, mau dipakein filter apapun tetap ganteng ya. Kemudian dari postingan tersebut langsung ada komentar nih dari Hartini underscore. Orang ganteng dari sononya mau diapain juga tetap ganteng, bukannya jadi serem malah lucu. Kayak abang kemarin mau jadi monster, bukan serem malah bikin gemes ya. Udah lihat belum ya Abang L saat Una Lesti Kejora videoin Papa B dengan filter tersebut. Kemudian ada yang memberikan komentar lagi nih guys, ada akun Sumiati underscore. Masya Allah, alhamdulillah ya, kalian Leslar sangat beruntung sekali. Begitupun kita fans juga merasa beruntung, kalian bertiga berkarya selalu bersama, saling mendukung dalam satu wadah, tidak sendiri-sendiri gitu ya. Mereka tuh kompak dan sama-sama membuat fans betah karena selalu bisa menikmati kalian untuk terus berkarya di dalam musik. Dan pastinya Kakak Billar akan menciptakan lagu baru. Una Lesti Kejora juga udah rekaman. Apakah mungkin nanti bakalan jadi soundtrack film lagunya Una Lesti yang baru ini? Kita juga belum tahu pasti. Namanya juga kita mah masih dibuat kepo atau penasaran ya para sahabat. Kemarin aja lagunya Una Lesti Kejora langsung menjadi soundtrack film series Amka ya. Padahal itu lagunya baru tapi udah dijadiin soundtrack film. Begitu pula sebaliknya guys, ini lagunya baru rilis tapi insya Allah ya, kita hanya bisa menebak atau menerka saja. Kemudian yang bikin kita nggak sabar nunggu ketika mereka itu syuting, kemudian mereka rekaman, dan ini yang membuat kita itu langsung cocokologi ya, di mana Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar sekarang ini atau hari ini syuting kembali. Ada unggahan dari Kak Tian, Wednesday, hari Rabu, syuting kembali untuk Lesti dan Rizky Billar. Dan semalam udah rekaman aja Una Lesti Kejora, ini lagu baru ciptaan dari Kakak Billar. Mudah-mudahan jadi soundtrack film terbaru mereka. Amin ya robbal alamin. Ada Bunda Yanti memberikan komentar, bismillah buat hari ini, semoga diberi kelancaran serta kemudahan, Leslar dan kru diberikan kesehatan juga. Oke, lanjut, ada video dari Abang L saat Abang L menemani Una Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar dalam sebuah acara. Ada video ya dari Abang L dan Bang Ocit. Abang L sama Bang Ocit ini lagi joget bareng guys. Munaro, Bang Ocit datang, kwek 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 gitu ya. Tapi Abang L ini orangnya multi talent, tuh serba bisa ya. Jadi kita tuh langsung acungin jempol. Ada komentar dari Leslar underscore cinta damai. Abang L tuh joget, tapi kitanya yang senyum-senyum sendiri melihat Abang L.
ada gebrakan baru ternyata ya guys. Ini kan video lama tapi serasa baru dan memang baru diunggah. Kemudian juga ada yang memberikan komentar yang lain. Bener banget nih, Abang L menghibur sekali. Jadi kita sambil nunggu vitamin dapat cidukan meskipun lat pos. Lalu ada unggahan dari Astrika Putri 94 yang direpost kembali oleh Papa B Rizky Bilar, menuliskan caption bagus sekali. Ternyata di lomba 17 Agustusan kemarin ada loh lomba karaoke. Kali ini menyanyikan lagu Angin dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan suaranya bagus banget. Ibu ini suaranya bagus banget guys. Kata kakak Billar, suaranya bagus. Semoga aja ibu ini jadi juaranya ya. Soalnya dari cengkoknya juga bagus banget. Oke lanjut, ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Ibu Siwi mengunggah postingan bersama Abang L ketika di Jalak Harupat Bandung kemarin. Abang L gak mau dicium karena udah pakai make up. Ini momen lucu ya. Momen lucu saat Abang L ketika mau dicium nih sama Oma Siwi, Abang L menolak. Baru kali ini ada yang mau cium, apalagi Oma Siwi lagi yang nyiumnya. Baru kali ini Abang L nolak. Wah, aposkan nih bang. Usut punya usut, ternyata Abang L ini gak mau dicium sama Oma Siwi karena Abang L udah pakai make up. Takutnya kalau dicium nanti bakalan luntur. Ada-ada aja sih si bocil yang satu ini, bener-bener deh. Kemudian Mimin juga ada informasi langsung dari vlog Listar Entertainment. Kalian jangan lupa nonton ya. Vlog kali ini bener-bener bikin traveling. Dimana kakak Bilar waktu itu kan tidak tahu kalau Una Lesti Kejora hamil. Bahkan kru, kemudian sutradara, Una Lesti juga. Sampai lama sekali ya untuk bercerita kepada Papa B bahwa Una Lesti Kejora hamil. Intinya masih dirahasiakan gitu ya guys. Padahal kan syuting Amka kemarin kan rada-rada berat gitu ya. Dari penculikan, kemudian jatuh-jatuhan gitu. Tapi Una Lesti Kejora ini kuat banget. Dan alhamdulillah Una Lesti Kejora berhasil memberikan kejutan kepada Rizky Billar di ulang tahunnya. Bahkan kakak Billar sendiri bilang, gue gak tahu sama sekali kalau Lesti Kejora ini hamil. Karena pas mau digas, Una Lesti Kejora tiap bulannya tuh pasti bilangnya men atau haid ya. Mungkin Una Lesti Kejora ini mau memberikan surprise agar tidak tahu ya kakak Billar ini bahwa Una Lesti Kejora sedang hamil. Pantesan aja kakak Billar bilang, kok bisa gitu ya? Kita baru ngeh guys kata-kata kakak Billar waktu di video ya. Di video waktu itu kakak Billar sampai kaget. Kamu hamil kok bisa? Kita aja sampai traveling tuh kata-kata Billar ya. Kalau kita tahu nih awalnya kayak gini, wajar kalau Rizky Billar bilang kok bisa hamil. Padahal pas mau digas Una Lesti Kejora bilangnya menstruasi ya. Padahal ini trik Una Lesti Kejora agar rahasianya tidak terbongkar. Terbongkar pas banget di hari ulang tahunnya Papa Billar. Keren banget, akhirnya berhasil ya. Semoga sehat selalu buat Utun, buat Una Lesti, Papa Billar, dan Abang L. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.